Pak Usman. Sosok tangguh yang bertahan hidup dengan mempertaruhkan nyawanya di tengah bisingnya kendaraan. Teriknya matahari. Berjalan tertati dengan tongkat usamnya. Pak Usman lebih memilih berjuang daripada mengharapkan belas kasihan orang lain. Baginya, keterbatasan bukanlah alasan untuk mengeluh, namun menjadi kekuatannya untuk lebih berjuang. Pantang Umis. Assalamualaikum, Mama. Papa tadi ada yang ngajak ini, dapat rezeki, bisa buat bayar kontrakan. Alhamdulillah, kita bisa bayar kontrakan ya. Alhamdulillah, sehat ya Pak. Lalu kita bertemu dengan istrinya. Lalu Bapak menceritakan apa yang terjadi. Bu Lastri benar-benar bahagia, benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan rezeki pada hari ini. Gimana ceritanya bisa ketemu sama Bapak? Ceritanya itu, saya tadinya kan kerja pembantu, sebulan itu 700 karena anak saya sekolah. Iya. Dan untuk malam itu saya bulung, saya nyari kardus barang-barang rongsokan untuk jajan anak saya kan. Kalau pagi ketemu dia, dipanggil saya sih di sini katanya. Ngobrol lah di situ, ngobrol di situ dia bilang kalau mau main ke rumah saya, istri saya baru meninggal, nanti saya ketemukan istri saya. Sudah pergilah saya ke sana, ke RT-nya. Ya, kita orang Islam kan juga nggak boleh serumah, nggak ada tali pernikahan, jadi disuruh nikah. Sedikit buat Bapak sama Ibu, semoga bermanfaat. Boleh kita diri. Ini ada sembako buat Bapak. Ya. Mudah-mudahan dibalas sama yang membantu. Akhirnya kami putuskan untuk memberikan sembako pada Bapak Usman sekeluarga. Ibu bercerita, "Neng, ini banyak banget berasnya. Ibu biasanya beli 2 liter, itu untuk 4 hari. Hah? Kok bisa, Bu? Iya. Karena Bapak Usman hanya memakan bubur saja. Ibu pun pasti ikut memakan bubur, begitupun anaknya. Ibu, ini buat tambahan modal. Ya, terima kasih. Bagus ya Allah. Tadi Ibu punya cita-cita apa, Bu? Mau dagang kopi dia. Dia bantu Bapak. Kalau Bapak sakit kan dia bisa jualan. Bantu dia terbuka. Semoga ada rezekinya. Bisa usaha ya, Bu. Ya. Ini kita punya satu hadiah lagi buat Bapak sama Ibu. Ya. Kita ke depan yuk. Dan satu lagi yang benar-benar membuat Ibu Lasrin bahagia adalah
dia bermimpi, dia berangan-angan ingin mempunyai usaha, yaitu sepeda. Sepeda yang bisa dijadikan untuk berjualan minuman, agar ibu bisa membantu bapak ketika bapak tidak bisa berjualan. Nanti kalau bapak udah sakit, minta-minta sehat selalu, kan nenek bilang pengen punya sepeda, mau jualan keliling, ya syukurlah. Ya bantu-bantu, kalau saya udah nggak kuat jalan kan bagaimana ya. Kasihan ya. Pak, nanti saya urusin bapak. Ya, pesan. Tidak bisa memilih untuk lahir miskin, dan hidup adalah tentang perjuangan. Ya, hidup itu perjuangan, Bang. Kita harus berusaha. Ya. Nah. Beberapa orang berjuang dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, tanpa ngemis. Saya Zia Latas, sampai jumpa. Saya Pak Usman orangnya baik, dia pantas dapat hadiah dari tim Pantang Ngemis. Terima kasih TV.